Assalamualaikum semua. Saya akan menunjukkan cara yang mudah untuk membuat penutup balang rempah berhias. Barang-barang yang diperlukan ialah penutup balang, pita pelekat bercorak, senang dapat diikuh, hanya RM2.10, gunting untuk memotong pita pelekat dan pendawat kekal. Barang-barang pilihan pula adalah decoupage varnish. Decoupage varnish ni untuk lapisan luar supaya kalis air, dan seelok-eloknya perlu 3 lapis. Berus untuk sapukan varnish, pinggan untuk tuang varnish, tombol dan manik untuk hiasan, gam tembak panas. Kalau tak ada, boleh guna gam ukur. Okay, ini penutup balang yang dah siap dihias. Seterusnya kita akan sapu lapisan varnish. Sekarang kita guna pendawat kekal untuk melabel balang mengikut kesesuaian bahan apa kita nak simpan dalam balang.